Selamat pagi. Hari ini usia broilernya sudah mencapai 28 hari, tepat 28 hari. Dan untuk bobotnya sendiri rata-rata dia berada di 1468. Dan untuk bobot tertinggi ada yang udah mencapai 1,8 kilogram. Rencana awal besok akan saya lepas sebagian. Untuk total sekarang ada masih 400 ekor. Untuk total kematian masih 8 ekor. Untuk yang di atas bobotnya lebih besar, di kisaran 1,6 ke 1,8 yang di atas. Jadi nantinya yang di atas akan dilepas, akan dijual. Karena untuk kandangnya sendiri seperti yang saya pernah jelaskan, ini kandang ukuran 4x5. Jadi sebenarnya idealnya ini hanya sanggup sampai dengan 200 sampai 250 ekor. 250 ekor saja. Cuma karena saya maksimalkan, saya memanfaatkan lantai keduanya juga. Saya buat dua lantai di atas dan di bawah. Jadi sehingga ayamnya bisa dipadatkan sampai 400. Jadi cuma saya tidak yakin ini sanggup sampai bobot rata-rata 2 kg. Terlalu nantinya akan bakalan terlalu panas. Berhubung karena daerah saya daerah dingin, jadi masih bisa ditolerir sampai dengan bobot rata-rata 1,8 nantinya, masih kemungkinan masih bisa. Tapi untuk sampai 2 kilo sudah sangat tidak memungkinkan lagi, karena panas dari tubuh broiler tersebut akan berpengaruh terhadap kenyamanan di dalam kandangnya. Untuk pakan sendiri sampai sekarang menghabiskan sekitar 16,5 sak. Jadi untuk FCR-nya mungkin di kisaran 1,4 1,4 setengah. Ya cukup bagus, targetnya tercapai. Dan untuk DOC-nya sendiri kemarin sebenarnya ini bukan DOC yang bagus, karena sebagian kebanyakan DOC-nya betina, jadi pertumbuhannya tidak secepat dari jantan. Nah, ya cuma karena emang DOC-nya yang ada seperti itu, ya diterima aja. Dan untuk yang jantan-jantannya itu udah ada yang mencapai 1,8. Dan untuk minumnya sendiri, untuk sekarang saya hanya memberikan air biasa, tidak ada campuran vitamin-vitamin lagi, karena untuk usia segini ayamnya sudah cukup kuat. Dan juga berhubung karena mendekati masa panen, sebaiknya obat-obatan segala macam baiknya dihindari, karena untuk menjaga kesehatan dari konsumen, orang-orang yang mengkonsumsi ayam ini nantinya, kita harus tetap jaga. Dan untuk sampai usia 34 hari nanti, ini kemungkinan sudah mencapai rata-rata 2 kg. Ya cukup sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan. Kemungkinan video untuk periode broiler kedua saya ini akan saya buat satu video lagi untuk sampai di saat usianya 34 hari. Akan saya buatkan satu lagi. Dan
akan saya buat rincian berapa keuntungannya nanti. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.